update hasil badminton Asia Team Championship. Tim putri Indonesia berhasil maju ke babak semifinal badminton Asia Team Championship 2024 setelah mengalahkan tim Malaysia dengan skor yang meyakinkan 3-0 pada Jumat 16 Februari 2024. Dalam duel tersebut, Indonesia mengalih pertarungan dengan kemenangan lewat Putri Kusuma Wardani. Tunggal putri pertama Indonesia itu berhasil menumbangkan wakil Malaysia, Karupatevan Lesana, dengan rubber game. Tren positif ini lantas berlanjut di partai kedua. Pasangan ganda putri Indonesia, Lani Trias Mayasari yang berpasangan dengan Ripka Sugiarto berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Perli Tanti Naah Muralitaran, juga dengan rubber game. Kepastian Indonesia maju ke babak semifinal dipastikan pada partai ketiga yang menurunkan Esther Nurumi Triwardoyo yang bertemu Wong Lincing. Esther juga menang dengan rubber game. Dengan demikian Indonesia maju ke babak semifinal dan akan bertemu tim putri Thailand pada babak semifinal. Tim putri Thailand sendiri maju ke babak semifinal setelah mengalahkan tim China Taipei dengan skor 3-1. Tim putri India juga berhasil maju ke babak semifinal setelah mengalahkan tim putri Hong Kong dengan skor yang meyakinkan juga 3-0. Di babak semifinal, India akan bertemu pemenang antara Jepang melawan China.